lepasan Joseph Tabuaran. Diperhatikan kembali lepasan tendangan arahkan lewat kembali Ambon. Diperhatikan kembali sayap lingkar dari tim tubuh kuasa gelasan. Tentunya Fausto lagi-lagi kontra buah tidak cermat dilakukan Ambon. Bola keluar cepat meninggalkan melapak pertandingan lemparan ke dalam. Arizet tadi sebuah defense ketat memberikan bagaimana sebuah pressure ketat tadi tentunya nomor 13 atau kesebelasan gempur dari tim tubuh kesebelasan. Tentunya bagaimana Fausto Tabuaran Henry Tatiwara masih Henry tinggalan sebuah ketuan kawan ketat yang semua diberikan para pemain belakang dari tim tubuh kesebelasan. Tentunya Fausto Tabuaran sulit untuk bisa melewati tentunya bagaimana perlawanan ketat yang sempat dilakukan mata rantai dari center tangan tim tubuh kesebelasan. Tentunya bagaimana tim tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tim Fausto Tabuaran Bayu tadi arahkan lewat pergerakan teman Arizet diperhatikan kembali Bayu lepaskan tendangan berbahaya kembali tidak jadi bahaya tentunya sebuah tanggungan kepada dilepaskan teman Boni Bacang dari tim tubuh kuasa belasan tim sawah bersihkan pemilik manajer tentunya bagaimana bos belum untara di pertandingan di masa patah para saya ya bro tubuh kuasa belasan tim sawah hampir saja tentunya membuat unggul lewat sebuah tanggungan yang coba diberikan teman Boni Bacang di pertandingan para saya kali ini ya sempat mungkin ada kebra tentunya mencoba memasang 4 triangan sekaligus dalam pertandingan sore hari di mana Arijo Boni Bacang dan juga Henry Tatiwara dalam pertandingan sore hari ini sempat merepotkan lini pertahanan Alvin Jo sebagai ya pemain penyeimbang dalam pertandingan sore hari memberikan sebuah sebuah kontribusi yang cukup luar biasa Bung Kira begitu. Terima kasih tentunya bagaimana Bung Rezek Negara Satu terlalu luar biasa tentunya kepada Anda begitu spesifik entertainment lepas tendangan tadi arahkan bola satu umpan melebar cukup pares lewat teman Juan Hernandez dan coba kembali masih Juan lepaskan umpan kuasi bahaya terjadi sebuah dua sementara datang mencoba nomor punggung tentunya bagi empat lewat teman Rio masih Rio tentunya lakukan sebuah tekanan terlalu lama mengolah bola tentunya bagaimana terlihat Rio tadi dipersempit bagaimana lewat pemain barisan belakang dari tim tubuh kuasa belasan tim sawah untuk baik dapat beratur dan melahirkan bagaimana semua tendangan pertandingan yang juga masih dalam tatapan rekan-rekan para pemburu konten yang apa juga tersebut serta mengabadikan dua pertandingan di kesempatan para seluruh Arizek mencoba memainkan sebelum pulang Arizek lepaskan tendangan tadi tentunya membentur satu pemain barisan belakang dari tim tubuh kuasa belasan tentunya bagaimana tim tubuh kuasa belasan terus tetapi warna untuk baik beratur dan melahirkan sebuah tendangan saja di pertandingan di kesempatan para seluruh kali ini. Diperhatikan kembali kosong-kosong kacamata seperti tunjukkan bagi Anda para bola mau tentunya baru siap tiba di lapangan seperti Persebo Palasari lepaskan tendangan diperhatikan kembali arahkan dia tadi bola mencoba merebut bola dengan teman Ambon mengajak lari teman Ambon masih Ambon tentunya dengan kecepatannya masih Ambon serangan balik dilakukan arahkan lewat teman Daud masih Daud sementara tarik mundur ke belakang Abi lepaskan tendangan tadi umpan crossing memburu cepat lewat teman Juan Hernandez mencoba kembali teman Juan Hernandez kembali gagal memberikan bagaimana sebuah umpan kembali tentunya bagaimana bola mabujuk Juan Hernandez tentunya satu-satunya putra daerah yang turunkan oleh tim kesebelasan Tasuk Kajuaran mencoba kembali diperhatikan lewat teman Putir arahkan satu umpan ke mulut gawang hentikan tadi arah bola serangan balik kembali lewat sebuah gerakan Hendrik Patiwara masih Hendrik Patiwara Alvin Jo tadi mainkan 10 mundur tentunya dua terjadi sementara kembali gagal Rio tadi pemain dari tim tubuh kesebelasan Tasuk Kajuaran lemparan ke dalam Mario arahkan bola ke tengah lewat teman Dika Kulis sebuah pelanggaran dilakukan tentunya bagaimana melakukan sebuah kenakalan tadi pemain tentunya Abi dari tim tubuh kesebelasan Tasuk Kajuaran mendapatkan bagaimana sebuah ganjaran kartu kuning diperhatikan satu pemain dari tim tubuh kesebelasan Tasuk Kajuaran kembali tampak bola pun hanya berakhirkan bagaimana sebuah tendangan saja di pertandingan dengan kesempatan para sore kali ini tendangan bebas tentunya ada pun bola lewat teman Alvin Jo mantan teman dari Bayi Ajaib Persikota Tangerang lepaskan tendangan tadi agar tetap menghilang arahkan satu tanggung dibacang mencoba kembali lewat teman Juan Hernandez arahkan bola kembali lewat teman Putur kembali masih Putur dorongkan lewat teman Daud tentunya dalam sebuah peluang ketat yang sudah diberikan teman Dikin Johnson kembali terjadi pelanggaran dan kembali berlakukan seorang ayah Juni Gatus tak hadir berapa tinggal di pertandingan menikmati betul kecil laga pertandingan dua tim kubu kuasa belasan lepaskan tendangan umpan putus kubur kawang diperhatikan kembali pakatan bola lewat teman Bayu sebuah sama bersih dilakukan Bayu arahkan tanggutan kepada Arizet membuka ruang gerak teman Joni Bacang masih Joni Bacang mencoba bersama kali ini kesebelasan dari sawah lepaskan tendangan umpan terobosan Joni Bacang masih Joni Bacang terlihat
gagal melewati satu pemain belakang untuk tubuh kesebelasan. Tentunya bagaimana tentunya tim tubuh kesebelasan pelanggaran dilakukan dan sebaik nampak bola pun hanya berhasilkan semua tendangan saja di pertandingan di kesempatan pada seri ini. Almarhum Saputra menarik tentunya bagaimana sudah mendapatkan semua tekanan pada pemain dari tim tubuh kesebelasan PSM Tanjuara. Mereka mencoba melakukan semua tendangan balik terhadap para pemain dari tim tubuh kesebelasan yang salah dengan Saputra. Ya, sempat menilai permainan para pemain dari tubuh kesebelasan PSM mencoba mereka mendikte sejauh mana kekuatan dari tubuh kesebelasan saya dalam pertandingan sore hari dan juga masih melakukan sebuah pertandingan zona marking dalam pertandingan sore hari. Terima kasih tentunya Bung Rojak Nikola Saputra kembali masuk melewat teman Alvin Jok terlalu pendek semua umpan tentunya katakan bola lewat pemain Guntur Tari diperhatikan kembali dan coba dengan tenang lewat teman Eros diperhatikan lagi-lagi semua pelanggaran dilakukan teman Dika Denas untuk tubuh kesebelasan tim Salwa tentunya. Perhatikan kembali sudut tampil atik pertama para pemain dari tim tubuh kesebelasan. Walaupun berbeda dengan intensitas tempo lama dikembangkan dua tim tubuh kesebelasan. Ini bagaimana para pemain dari tim tubuh kesebelasan belum memiliki sebuah peluang nyata tentunya untuk bisa membuka keunggulan. Pembuatan gawang akan cuma dilakukan lepaskan tendangan tadi umpan ke mulut gawang. Perhatikan kembali dibiarkan saja bola lewat selamatan tentunya bagaimana keterantikan penjagaan kita tampil Saniago di pertandingan dan juga kesempatan pada seri kali ini. Perhatikan kembali tendangan ke gawang, lepaskan tendangan lewat teman Hadi Wolfers, perhatikan lewat teman Garnis tentunya, arahkan dia tadi bola ke tengah lewat teman Sutur, salah umpan dilakukan, berpindah kaki serangan balik, mengajak lari teman Beni Batang, masih Beni Batang, lakukan pergerakan, masih Beni Batang, masih Beni tentunya, dipotong tadi arah bola wasit, pergantian pemain, dari tim kesebelasan, tentunya bagaimana PSP, Pabuaran, Gembul, ditarik keluar Gembul nomor punggung 11, masuk tentunya bagaimana Gugun, nomor punggung 6, terima kasih. Rotasi pergantian pemain dilakukan tentunya secara, diperhatikan kembali Juan Hernandez ditarik keluar, diperhatikan masuk pemain Gugun tentunya, mencoba merespon, melakukan bagaimana semua kontra strategi perubahan taktik, juga melakukan bagaimana rotasi pergantian pemain, setengah pertandingan bola pertama, sekat manajemen dari tim tubuh kesebelasan, besok Pabuaran kembali ke tengah lapangan. Arahkan dia bola Alvin Jo umpan crossing bahaya. Masuk sebuah mantan juga sebuah berhar para bola mandia para pecinta sepak bola tentunya. Ya Maria Saputra Anda bisa melihat tentunya bagaimana sebuah umpan terukur pemain Alvin Jo kembali tentunya bagaimana mencari seorang Ari Jack dan kembali bagaimana Ari Jack mampu menyempurnakan umpan seorang Alvin Jo saja pasang hudu pada pemain dari tim kesebelasan saya Bung Raja Saputra. Iya betul sekali Bung Jalan Raja berdua dengan cepat para pemain dari kubu kesebelasan saya mencoba mereka menggedor mendiktu para pemain di belakang dari kubu kesebelasan PSP dalam pertandingan sore. Namun lagi-lagi tentunya di mana ada sebuah kepanikan di belakang dari kubu kesebelasan dalam melakukan menghalau bola dalam pertandingan sore hari di Bung Jalan Raja. Terima kasih tentunya Bung Raja Nikola Saputra. Diperhatikan kembali masih menunggu respon setelah tertinggal 1-0 mampukah bisa menyamakan kedudukan dan dapat mencoba melakukan bagaimana sebuah rotasi bagaimana bos angin dari tim tubuh kesebelasan PSM Tabuaran datang mencoba kembali lewat teman Rio tadi arahkan bola lewat teman Farul masih Farul mencoba kembali diperhatikan bersabar mencari celah di zona pertahanan arahkan lewat teman Buhun pemain yang baru masuk arahkan dia tadi bola nomor 10 baru tadi tentunya mencoba kembali lagi-lagi Sandu terjatuh melakukan bagaimana sebuah sliding mulus tadi tentunya pemain diperhatikan baru dari tim tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tim tubuh kesebelasan baik tim tubuh Sawal mencoba kembali lepaskan tendangan umpan kresi tadi arahkan bola teman Ambon datang mencoba ambil lepaskan bola berkualitas spektakuler tentunya bagaimana kembali mantap menjamakan kedudukan Abi dari tim tubuh kesebelasan PSP Pabuaran Borja Samudra. Betul sekali Bu, melakukan sebuah sepacar yang terjadi di luar area kotak penalti. Sulitnya perbaikan dari kubu kesebelasan, tentunya di mana PSP untuk bisa memasuki kotak penalti dalam pertandingan final. Hasilnya cukup luar biasa Bu Yana Bagi Bro. Terima kasih tentunya bagaimana Bu Borja Samudra. Diperhatikan kembali tentunya terlalu memberikan bagaimana sebuah ruang sepas tentunya mampatkan dari lewat teman Abi melepaskan bagaimana sebuah tembakan keras yang tidak mampu dijangkau goalkeeper itu tapi Saniago sebuah kedudukan berubah menjadi satu sama di pertandingan di kesempatan perasaan putur kembali masih putur tentunya lepas
terobosan, sebuah umpan terobosan, arahkan lewat teman Zuhun. Kita ratikan kembali Zuhun. Pemain yang baru dimasukkan, kita ratikan kembali. Ratikan tadi arah bola datang mencoba lewat teman Parul. Kembali Zuhun, mainkan 10 punar, masih Zuhun kembali. Dalam semua kepungan ketat yang coba dilakukan, para pemain dari tim kubu kesadasan PSM, umpan masih berlayar. Kembali tidak jadi bahaya tentunya. Ya, Teresa Muda, masuknya pemain baru. Kembali datang lewat teman Zuhun. Masih Zuhun tentunya. Kirimkan sebuah umpan terobosan. Arahkan bola lewat pemain Daud. Dikawal ketat teman Vicky Johnson. Belum keluar bola tentunya menangkan pemain Vicky Johnson. Masih Vicky Johnson tentunya. Masih Vicky Johnson. Lepaskan semua tendangan. Diterapkan kembali mencuri bola dari belakang Arizat. Turunkan satu umpan menjelang tarif. Hentikan arah bola lewat pemain Rio tadi. Datang mencoba Ambon. Masih Ambon. Diperhatikan. Dipotong tadi arah bola tentunya. Diperhatikan kembali. Ya, Moronjak. Memiliki tentunya bagaimana dua sayap lincah. Di kanan bagaimana Ambon. Di kiri tentunya bagaimana Gugun. Ini akan menjadi sebuah tugas berat bagi Hadi Hocas. Pemain bersama belakang dari tim ini. Kesalahan tim saya di pertandingan di kesempatan pada saat kali ini. Sekali bagi yang lagi bersama kita. Ini harus ada dua sayap. Mereka dua wing. Mereka tentunya begitu cepat untuk melakukan sebuah ucapan terobosan dalam pertandingan saya ini. Bagi yang lagi bro. Terima kasih tentunya Moronjak. Negara Saputra Batang Jurek. Tapi Ramanya Suri. Dia terus hadir. Mendapat ikannya pertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Dan juga ada Bang Bambang merupakan yang satu kemenangan dari Bapak dari anggota Dewan, Bapak Miki Setiawan. Kembali ke tengah lapangan. Diperhatikan kembali. Kembali Miki Diansan. Masih Miki tadi. Wujud mencuri bola tentunya. Arahkan lewat teman Ambon tadi. Hentikan lewat teman Haji Wafas Abi. Dan bukan kepada Daud. Kembali masih Ambon. Masih Ambon tentunya. Kirimkan dia tadi bola. Berbahaya. Rio. Umpan terobosan. Berbahaya. Kembali tentunya hilang momentum. Dalam mantu. Ditutup tadi bagaimana pemain Haji Wafas. Untuk tubuh kesempatan tim saya. Dipertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Sempat tampil menjanjikan tentunya. Diperhatikan kembali. Nampak setelah menyamakan kedudukan. Bagaimana dominasi tekanan dikendalikan para orang dari tim kubu kesebelasan PSP yang nampak mulai tenang. Menikmati betul bagaimana tensi pertandingan. Arahkan bola ke tengah. Datang mencoba lewat teman Abi. Pindahkan tadi arah bola lewat pemain. Tentunya bagaimana putur. Masih putur tentunya. Tarik putur ke belakang kembali Abi. Masih Abi mencoba mendiga permainan Rio. Diperhatikan dua gelandang dari tim kesebelasan PSP Pabuaran. Lepaskan tendangan untuk menghilang overlapping ke depan. Lewat teman tentunya bagaimana kita dengan Arul kembali gagalkan dia tadi bola pemain tentunya Hadi Wafas tarik mundur ke belakang putar Garnis mencoba kembali masih Garnis arahkan dia tadi bola lewat teman Parul berapa lewat teman Buhun mencoba kembali menyisir dari sektor kiri luar umpan kemasan tentunya apa yang terjadi terjebak offset kembali nampak bola tidak melahirkan bagaimana sebuah penyerang saja di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini diperhatikan kembali semakin menarik tentunya bagaimana setelah menyamakan kedudukan intensitas tempo cepat dikembangkan oleh dua tim di kesempatan pertandingan yang juga masih dalam batasan bagaimana orang yang bersatu kepala desa Perdesa Tamuring Bapak Lura dengan belas itu tentunya diperhatikan Pusmara yang peran ke dalam dari tim kubu kesebelasan tim saya diperhatikan kembali data gerangan lewat satu pemain Bayu yang akan cuma melakukan bagaimana sudah terangkan arah ke lewat teman Arizat masih Arizat tentunya diperhatikan kembali pelanggaran dilakukan teman Arizat tetapi nampak bola terangkan melakukan bagaimana sebuah ketiga bagaimana setelah ketiga mengamalkan kedudukan para pemain dari tim kubu kesebelasan ketiga bagaimana PSM Pabuaran mereka lebih banyak melakukan bagaimana sebuah tekanan di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini kembali ke tengah lapangan diperhatikan kembali tendangan bola tentunya di zona pertama tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim PSM Pabuaran turun jauh ke belakang mengambil ancang-ancang bagaimana satu pemain datang kesebelasan Guntur para pemain dari Kota Hujan Bogor tentunya diturunkan oleh Bos Anen dan bukan kepala Hadi Wafas hentikan lewat pemain Garis tentunya arahkan dia tadi bola nomor 12 pemain Ikhlas kembali keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam tim kubu kesebelasan tim Salwa diperhatikan kembali lemparan ke dalam diperhatikan memang full arahkan dia tadi bola Arija ke Mutusu
turun dia ke belakang gugun, mencoba kembali garnis, lepaskan dia tendangan, arahkan juga teman Ambon, kembali terputus tentunya bagaimana semua tekanan coba dilakukan, para pemain dari tim kudus kesempatan suka juaran, satu berhasil dilakukan garnis, tapi yang ketara tentunya Hadi Lepas, datang mencoba bayu, arahkan bola ke tengah, lepaskan semua tanggungan ketara, sementara mencoba kembali tentunya, datang lewat satu pemain Farul, serahkan lewat teman gugun, masih gugun tentunya, putra Tika mencoba dribel buat tadi gugun, arahkan bola lewat teman Daud, mencoba kembali, umpan terumasan berbahaya, apa yang terjadi tentunya? Terima kasih tentunya bagaimana Bung Rojak Sekolah Saputra diperhatikan kembali permainan kreativitas tinggi ditampilkan terhadap diri tim PSM salah umpan dilakukan Arizek arahkan satu umpan terobosan mencoba kembali diperhatikan bersuara bersama dengan Putra Jang pemimpin jalan pertandingan evaluasi tentunya bagaimana Hasanuddin SA bersama nanti juga bagaimana pertandingan telah usai di babak pertama sudah punyakan berbagi angka satu sama gabungan Labik Jebra Halik mengerjakan kekuasaan satu terangkan kembali setelah juga ikan pariwara yang berikut ini terima kasih dapat kembali yang telah mentok pertama tim Arema FC dan satu pengusaha tembak event organizer tentunya dalam pertandingan sore hari ini berada atau menjadi master teknik dalam pertandingan sore hari ini. Yuk, mari kita bergabung bersama kru-kru pacar Anda. Saya sendiri Bung Rojak Saputra yang dari Jawa dan juga Ketua Karang Taruna Bu Susin Agustin yang akan melaporkan jalannya pertandingan dan selamat menyaksikan. Yuk, baik, sementara di pada Andri Jack melepaskan sebuah tenangan. Selamat datang tentunya. Kita lanjutkan dengan tenang sementara mencoba kembali menjaga gawang. Yusril kembali dengan tenang sementara mencoba Yusril kali masih Yusril. Khusus punya si Budar masih Yusril kita lanjutkan kali ini dengan tenang sementara mencoba angkat depan jauh ke depan. Kontrol sejarah kita lanjutkan kali ini pemain Patur kali masih Patur Rahman. Pindah ke arah bola mencoba membuka ruang gerak kita lanjutkan kali dengan tenang sementara mencoba para pemain dari kubu kesebelasan PSV masih Patur melempar satu umpan kembali kita lanjutkan lewat pemain Gebul kali masih Gebul. Khusus punya umpan jauh terpuruk kembali ke belakang mencoba kembali menekan para pemain dari kubu kesebelasan PSV Bogoran kita lanjutkan kali lewat pemain 14 kita lanjutkan kali lewat pemain Abi. Namun dengan mudah kembali kali Patur korupsi lewat para pemain dari kubu kesebelasan terjadi pada lapangan Sumara tentukan kembali dilakukan kali ini lewat pemain atau juga garis kita nantikan mencoba kirimkan Alvin Josalamoni masih Alvin tarik mundur kembali ke belakang kontrol sejarah kita nantikan kali ini Hadi Surento umpan terobosan kita nantikan kali ini kita nantikan kali ini dengan terang sementara mencoba kali ini garis betul-betul lakukan kembali kali ini mencoba cepat sementara para pemain dari kubu kesempatan rakyat satu umpan namun sebuah margin dilakukan oleh pemain Hadi Nugroho untuk dalam pertandingan sore hari ini sebuah tantangan kembali kali ini kontrol sejarah kita nantikan kali dengan terang sementara kali ini datang sebuah tekanan dilakukan para pemain dari kubu Dika Denhas pelebar Benny Pacang kita nantikan Benny Pacang namun apa yang terjadi harus dilanggar tentunya Benny Pacang gawang kubu kesempatan PSV Baguara dalam pertandingan sore hari ini kita nantikan kali dengan terang sementara mencoba kali ini sebuah terang bebas dan coba dilakukan kembali kali lakukan Alvin Josalamoni umpan crossing pun gawang berbahaya Arige kali ini kembali kali ini kita nantikan dengan terang sementara mencoba Bayu marking ketat Redman Gugun arahkan satu umpan kembali kita nantikan Mario kali ini melewat sementara mencoba Alvin Josalamoni masih Alvin umpan terobosan kita nantikan Arige offset kali ini kita berdiri dalam posisi offset dan kembali hanya membuahkan terang bebas garis kayak dengan terang sementara mencoba kali ini masih garis
Wasit menunjuk struktur masih garis kali ini. Dengan terang sementara mencoba umpan jauh ke depan maksudnya. Lewat tubuh yang ditujuk kali ini teraga. Mencoba kembali kali ini terjadi perebutan. Kita latihkan dengan terang sementara mencoba. Lepun ikhlas. Kandas kembali kita latihkan. Masih ikhlas. Wasit menunjuk struktur masih ikhlas. Pendek sementara mencoba. Rap-rap. Dilakukan kali ini para pemain dari kubu ke selatan PSP. Rakan satu pun kembali kita latihkan. Kali dengan terang sementara mencoba kembali ini. Patuh tidak akan ada bola. Emang lep lakukan kita latihkan dengan terang sementara mencoba. Lepun Faru. Empat terobosan. Kita latihkan dengan terang sementara mencoba. Kali masih margin ketat. Ambon. Rakan satu pun. Oh. Salah umpan kembali kali ini mampu dimatangkan para pemain di belakang dari kubu kesebelasan Sahwa. Mencoba kembali kali ini mendikte permainan para pemain dari kubu kesebelasan Sahwa. Arif Murid kembali ke belakang. Kuasa sebelumnya sebelum pular. Umpan crossing kulit gawang kita nantikan kali ini. Tapi dengan mudah kembali kita nantikan. Arjat! Umpan terbosan berbahaya. Sumarna kali ini. Masih Sumarna. Buang keliling. Bang Gondrong tentunya Arjat kita nantikan kali Arjat. Mampu kembali ini buang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya bersama-sama cuma melakukan bagaimana sebuah kontra skema perubahan taktik bagi pemain tim kubu kesebelasan tim Sahwa dan juga tim kubu kesebelasan Persita Bandung di pertandingan di kesempatan terakhir mereka mencoba tentunya bagaimana melakukan sebuah tekanan ke batu pertahanan bagi pemain tim kesebelasan Sahwa dan juga tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kesebelasan Persita Bandung harus kita cermati bagaimana lebih tampil terbuka para pemain tim kubu kesebelasan Persita Bandung untuk bisa menjadikan gol terbuka di pertandingan di kesempatan terakhir Borja Saputra. Ya, terima kasih cukup dari komentar tanpa mengambil resiko di mana Hanung Nugraha mencoba membuang sebelum Pudar yang membuatkan serangan penjuru kali ini. Kita nantikan tepat di depan Bapak Haji Hidung pemilik Pudar Putra bagian penjuru pertandingan sore hari ini. Kita nantikan dengan terang sementara mencoba sebuah serangan penjuru kali ini. Coba dilakukan kembali para pemain dari kubu ke sebelasan PSP Pagelaran. Hanya menang menginjalkan tiga pemain kubu di lini belakang. Kita nantikan kali ini. Mencoba kembali kali ini. Lepaskan sebuah serangan berbahaya. Kembali mampu direndam lakukan Hadi Wolfers. Lakukan sebuah lapangan lagi kita nantikan Hadi Wolfers. Kali masih Hadi Wolfers. Umpan terobosan kita nantikan kali ini. Namun ditunggu kali ini tanpa kesempatan. Tenang sementara mencoba kontrol sejenak kita nantikan kali ini. Dengan tenang sementara mencoba. Rasa satu bar kembali kontrol sejenak kita nantikan dengan tenang sementara mencoba lapangan Rio. Ada dua Rio itu dalam pertandingan sore berbahaya. Sumarna masih Sumarna kita nantikan hujung berbahaya. Sumarna masih Sumarna. Pindahkan oleh bola putar kita nantikan dengan tenang sementara mencoba kali ini. Umpan terobosan maksudnya masih Sumarna. Dika Dehas, arahkan Ali Jek, masih Ali Jek. Umpan terobosan, bahaya, Sumarna, masih Sumarna. Masih Sumarna kita nantikan kali ini. Oh, masih Sumarna, mencoba mendapat kepungan tentunya dikepung para pemain di belakang dari kubu kesebelasan terjadi perebutan. Namun dengan mudah kembali mampu dipatahkan para pemain dari kubu kesebelasan kita nantikan dengan terang sementara mencoba mengumpul. Ali turun kembali ke belakang, Ali Jek, umpan terobosan, dua udara ganis. Tanpa mengambil resiko sebuah heading dilakukan lewat pemain Bayu, kita nantikan kali Bayu terjadi perebutan, kita nantikan dengan terang sementara mencoba gugun, menang dalam perebutan gugun, kita nantikan kali masih gugun arahkan satu pun kembali, kita nantikan dengan terang sementara mencoba ikhlas, masih ikhlas ikhlas, alah umpan tangguh kali ini ikhlas terbaca lewat pemain Bayu, datang kembali tekanan dilakukan lewat pemain dikatakan keras kali ini, tindakan arah bola dengan terang sementara mencoba, 1-2 setelah dilakukan kali para pemain dari kubu ke selatan pemain Diki Johnson, masih Diki Johnson kita latihkan kali ini, arahkan Sumarna dengan terang sementara mencoba Sumarna, Arif Burung kembali ke belakang, umpan crossing bergawang berbahaya, tidak jadi bahaya kali ini, tepat dalam perubahan penjaga gawang, Yusuf kita latihkan kali ini, dengan terang sementara mencoba ikhlas kali masih ikhlas, mencoba mencari rekan arahkan gugun, masih gugun pergi kerat, kita latihkan lagi pemain baru gugun kembali kali ini, masih gugun mendapat kepungan kali ini, oho cukup cerit gugun, masih gugun, umpan tarik bahaya, bahaya. Bapak Wasit, terjadi pergantian pemain dari kubu kesebelasan PSB. Mencoba putar balik, kita nantikan arahkan. Bahaya, bahaya, aku terlalu lama kali ini. Ya, baik, terlalu terlalu perjalanan pertandingan di separuh babak kedua terlalu dipadu oleh rekan saya Bung yang lari ke berada di lalap balanya. Oh, itu merojak pengurah satu drama baik seberat empat dan tujuh yang seberat berkar. Mari kita kembali tentunya pusatkan bersama-sama pandangan mata kita ke seluruh kuasa kelapangan sepak bola tersebut para sari untuk bersama-sama menyaksikan dua pertandingan sisa waktu babak kedua tentunya. Sementara skor kedudukan masih berbunyi angka 0-0 empat mata pertandingan. Pertemuan dua tim kubu kesebelasan terbaik di Kota Pesore Jakarta Timur tahun 2023 di pertandingan di kesempatan para seri ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi memotong pada arah bola tentunya bagaimana pemain Diki Jensen dari tim kesebelasan tim Sahwa tentunya bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan dan membaikan bagaimana sebuah lemparan ke dalam. Lupa juga saya ucapkan selamat datang juga selamat sore kepada Bapak RW
Arwah Gudal tentunya yang matang itu terus tak hadir menikmati betul-betul langkah pertandingan dua tim kubu kesebelasan. Lepaskan tendangan tadi arahkan umpan ke mulut gawang. Hentikan melihat dukungan tendangan Hadi Nugraha dua bola terjadi. Sementara mencoba kembali lihat tendangan Diga Demas tadi arahkan bola ke tengah datang mencoba Arido sebuah dorongan dari belakang dilakukan pemain dari tim kubu kesebelasan PSB dan kembali bola hanya melahirkan cuma tendangan saja di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Cukup menarik tentunya bagaimana pertandingan di awal babak kedua. Diperhatikan setelah turun minum nampak mencoba melakukan semua rotasi pergerakan pemain dua tim kubu kesebelasan. Terlihat bagaimana dua tim kubu kesebelasan saling jual beli tekanan mencoba kembali menata semua serangan tadi lepas ke tendangan umpan terobosan tadi terjebak oleh sepertinya pemain gugur dari tim kubu kesebelasan BP pemularan dan kembali nampak bola terhanya melakukan semua tendangan. Selamat datang tentunya Bang Taufik dan juga Bapak Erwin Kudel. Bapak Erwin Kudel Kudal dan juga bagaimana Bapak Erwin Kudel tentunya yang mantap juga terus tak hadir menikmati betul pensil laga pertandingan jatuh kubu kesebelasan umpan menghilang tadi Alvin Gesalamoni kembali intercept dilakukan jatuh di kaki bagaimana dengan Hadi Wawas kembali masih Alvin Gesalamoni gelandang dari tim kubu kesebelasan saya arahkan dua teman Bayu sebuah rapat dilakukan versi ketat pemain ketiga Abi dan apa kembali bola terus melahirkan bagaimana sebuah lemparan kemarin saja di pertandingan di kesempatan karena saya kumpul sudah dua teman Maria tentunya kembali Bayu salah umpan dilakukan arahkan dua teman Daud masih Daud tentunya mencoba kembali lepaskan tendangan umpan crossing tadi ketika lewat teman Diki Johnson datang mencoba kembali tentunya lewat kaki teman Alvin dia salah Bayu masih Alvin Zoe turunkan dia tadi bola hentikan nomor punggung 12 lewat teman Ikhlas tentunya masih Ikhlas mencoba kembali menggayak lewat teman Ikhlas tentunya arahkan lewat satu pemain Abel mencoba kembali dengan tetap membongkar bagaimana ketepian ini pertahanan tim kubu kesebelasan kebutuhan sama berbahaya jebret bahaya sudah jadi bahaya wasit terganti pemain tim kesebelasan tim Salwa tentunya Mario ditarik keluar nomor 5 masuk Afrizal di Salgani nomor 10 terima kasih ya Morojak tentunya bagaimana satu gelandang ditarik keluar Mario masuk tentunya bagaimana pemain berkarakter menyerang dari kubu kesebelasan Afrizal di Salgani yang coba dimasukkan di menit pertengahan babak kedua atau jalan pertandingan sore hari ini adalah Jibro terima kasih tentunya bagaimana Bang Rojak negara satunya lepaskan umpan crossing tadi tinju arah bola lewat goalkeeper Rusul kembali semua tindakan pengamanan tambah dalam berisiko membuang bola jauh keluar dengan Abi perebutan bola terjadi di darah menangkan lewat teman Diki Johnson masih Diki Johnson arahkan semua umpan terobosan Afrizal Yusalgani kembali sudah ditunggu tentunya bagaimana arah bola goalkeeper menjaga kita tapi Caniago lepaskan tendangan tadi Bayu arahkan lewat teman Sumarna mencoba kembali hentikan lewat teman Garnis arahkan dia tadi bola salah umpan dilakukan serangan balik Arizek lepaskan tendangan umpan menghilang tadi tentunya hentikan lewat teman Bima arahkan kembali mencoba dengan tenang membongkar ketatan lini pertahanan tim kesebelasan lepas ke dalam bahaya bahaya apa yang terjadi tentunya ya Borja menarik tentunya bagaimana masuknya pemain Afrizal Yusalgani menambah ketat zaman dalam pemain dari tim kubu kesebelasan saya hampir saja sebuah Batu menambah kedudukan para pemain tim kesebelasan salah berhenti sama dia betul sekali Sumarna Afrizal Yusalgani Beni Bacang tujuh jari Andri Jack empat pemain sejajar terjadi pasang tujuh oposisi KJM dan juga dari Huntara dan pertandingan sore itu bisa mengacak-acak lini pertahanan kubu kesebelasan PSV dalam pertandingan sore dan ini perlu dicermati terjadi tim manajer dari kubu kesebelasan PSV dalam pertandingan sore ini Bunyana Rikibro terima kasih tentunya bagaimana pengurusan di guna pertahanan tim kesebelasan salah mencoba kembali Bima arahkan sebuah tandungan kepala putur terjadi rebutan bola menangkan Hadi Wolfas Alvin Gesalamoni dua terjadi sebuah gangguan dari belakang dilakukan Bima tadi tentunya bagaimana harus menjatuhkan pemain Sumarna semut dari tim kesebelasan tentunya bagaimana tim sawah besok jangan lewatkan pertandingan tidak terlalu menarik kesebelasan PSV Wolfson ajak pemain Michael Tahia Gabriel Costa Burigol dan juga beberapa para pemain legim asing besok akan menghadapi tim kesebelasan FC Logam kembali ke tarapan mencoba kembali baik pelanggaran dilakukan kapten kesebelasan Hadi Wolfson sendiri diperhatikan mencoba memberikan bagaimana sebuah gangguan tadi terjatuh naik lahirkan ketiga bagaimana sebuah tendangan saja di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini diperhatikan kembali sebuah fokus tendangan bebas mampukah bisa tentunya bagaimana menciptakan sebuah gol para pemain dari tim kesebelasan Preso Pabuwaran dengan materi para pemain yang sempat diragukan dan juga sempat dibuka karena mereka mencoba datangkan bagaimana satu tim itu para pemain dari kota UJ
kawasan tim saya. Siapa serangan tentunya mencoba kembali Garnus agar tetap dari pemulut gawang. Bukan semua masalah buat tepat buat tangkasan goalkeeper kita satu jadi agus. Lepaskan dia tendangan tadi angkat untuk melambung. Ini Batang sebuah pelanggaran dilakukan. Lakukan semua tendangan tadi sudah dilakukan. Afrifah Rizawani mencoba kembali. Dorongkan semua terobosan tidak offset. Ini Batang berbahaya Jumat. Kembali tidak jadi bahaya. Terkesan agak memaksakan tentunya. Bagaimana keputusan yang coba dilakukan teman diri Batang. Sudah diberi bebas tentunya bagaimana Arjo tadi. Kita lakukan kembali. Dia sudah terjadi hati lepas. Dalam postur tubuhnya mencoba Batang. Kita nantikan arahkan bola ke tengah. Menghitung pada arah bola lewat teman. Hadi lepas tindakan arah bola. Arizek. Kembali masih Arizek. Mencoba menekan kembali Arizek. Arasan bola ke tengah. Alvinzo. Masih Alvinzo. Lepaskan satu umpan kembali. Kamu terjatuh melakukan sudah tumpah ke tengah lalat. Umpan terbesar. Sudah umpan. Berbahaya. Berbahaya. Ambon. Penampan lock ya. Penampan tolong. Penampan lock. Rekan-rekan dari PSP. Tolong. Ya. Dengan segala hormat tentunya untuk tidak memasuki lapangan pertandingan ketika euforia tentunya silakan anda beruforia namun tetap di luar lapang. Pak RT Bongking coba tolong saya. Ya tolong Pak RT kondisi tolong buat rekan-rekan penganyian tolong penganyian ya oke. Okay. Ya Sandra. Royo asik menyerang utara pertahanan dunia kembali gajah main dari tim kubu kesayangan sawah sebuah kontak tercepat dilakukan lolos dari jembatan Alset Ambon mampu tentunya bagi mencokan gol kedua 2-1 bertiga performa dari tim kubu kesayangan sawah di pertandingan pada sore kali ini. Iya comeback tentunya pengiwang lagi kamar ya setelah mereka tertinggal 1-0 dan akhirnya mereka mampu mendalikan keadaan tentunya dalam pertandingan sore setelah melakukan sebuah counter attack yang sekiranya sebuah jembatan offset yang gagal dilakukan para pemain dari kubu kesayangan sawah memiliki kecepatan para pemain yang di depan dari kesebasan tentunya dari kubu kesebasan tapi yang dimana PSP Pasuruan terima kasih tentunya bagaimana Bung Rojak Negara Saputra diperhatikan kembali sempat tertinggal mampu menyamakan kedudukan kembali comeback tentunya mampu unggul tentunya para pemain dari tim kubu kesebelasan bagaimana diperhatikan kembali PSP Pasuruan diperhatikan mulai berpacu dengan waktu para pemain dari tim kubu kesebelasan bagaimana tim saya tidak ada lagi kedua tim sekarang diperhatikan kembali Hadi Wolfes mencoba kembali Hadi Wolfes angkat umpan jauh tadi ke depan sumberinya tentunya bagaimana pemilik manajer lakukan tekanan Ambon masih ada gagal tentunya hilang semua kontrol bola pemain Ambon Alvinzo Salamoni ya berajak 2-1 saya tidak seberapa lama para pemain dari tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim salah di pertandingan di kesempatan pada sore ini kompetisi memakai sikap bakar kedudukan Diki Johnson lepaskan tendangan tiga lewat tendukan pemain Abu tadi lepaskan tendangan Tatur serangan baik dilakukan mencoba kembali gugur masih gugur kedua masih gugur mencoba berputar sementara gugur masih gugur bahaya Angin. Iya, bos angin, balong ya. Iya, pertanyaan balong angin. Iya. Ya, Borojak, alih-alih untuk menyamakan kedudukan lupakan pertahanan, kembali tentunya bagaimana sebuah defense yang ketat dilakukan untuk pertahanan, dan kembali dengan skema yang sama, skema serangan balik cepat dilakukan, terutama dari tim kubu kesebelasan, kedua tim, tentunya PSP Pabuaran, dan kembali bagaimana satu pemain Ambon berhasil tentunya merubah kedudukan 3-1 di pertandingan di kesempatan pada sore kali. Ya, sedikit keluar ruang yang lagi berat begitu menguasai jalannya pertandingan para pemain dari kubu kesebelasan, atau tiga di mana kubu kesebelasan, sama dalam pertandingan sore hari ini sejatinya mereka pun sempat diring 1-0 namun kembali di babak kedua mereka tentunya mencoba merubah strategi pergantian pemain dilakukan rotasi pergantian pemain dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan tentunya gimana salah akhirnya mereka mengalami sebuah bisa waktu yang ada bisa kau mampu menyamakan kedudukan angkat umpan crossing ke mulut gawang dapatkan dia tadi bola teman Kutur serangan balik bola teman Ambon ini dia tentunya Ambon pemain yang berhasil menciptakan brace sepasang gol Kutur kembali arahkan lewat teman Bima salah umpan dilakukan Hadi Wolfes tercoba kawasan tentunya Bubun pemain tertutup tunggu kesebelasan tes tuh selection pesan kedua ajang pemain Michael Tahua atau terhadap tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana SK Logam turunkan semua tendangan tentunya dua dua terjadi Arizek patahkan lewat teman Bima kali ini
arahkan bola ke tengah. Daud harus mundur ke belakang. Mencoba lewat teman Abu. Kembali mencoba lewat teman Putur. Masuk Putur. Umpan terbesar tadi. Muncul dari belakang. Tidak offset. Berbahaya. Berbahaya. Berbahaya juga. Rumahar. Saudara penonton dan juga saudara pendengar di para pun tentunya saudara berada. Sebuah hat-trick dilakukan tentunya bagaimana pemain Ambon mampatkan bagaimana semua asis pemain Rio tentunya. Seperti bukan berubah bagaimana 4-1. Tersenyum sumberingai bagaimana raut pemilik manajer bagaimana bos. Anyam menuju pertandingan di kesempatan berasal kali ini. Diperhatikan kembali. Ucapkan selamat jalan kepada para-para panitia. Semoga ada selamat sampai tujuan besok. Sebelasan Oscar Logan yang akan menghadapi tim kesebelasan Tionghoa Selection. Diperhatikan kembali. Tendangan ke bawang saja kali ini. Mencoba dengan tenang lewat teman Garnis. Arahkan lewat teman Bima tentunya. Diperhatikan mencoba dengan tenang bila permainan. Baik, Putur tentunya, Abi, 1-2 sentuhan mencoba tentunya membina permainan, mengulur-ulur waktu tentunya, lepaskan tendangan, berjumlah kaset tentunya bagaimana Ambon, lahirkan tentunya bagaimana semua tendangan saja di Salwa, Arizek, masih Arizek tentunya, sebuah pelanggaran dilakukan dari Putur, kaset kesebelasan dari Bosco Tambuaran. Lahirkan bagaimana semua tendangan saja di pertandingan juga sempatan pada sore kali ini. Berhentikan kembali semua melakukan perbincangan bagaimana bos Anyon. Bagaimana tentunya bagaimana Bung Rojak Nikola Sasputra di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Tendangan bebas tentunya hadapi bola lewat teman Sumarna. Yang akan semua melakukan bagaimana semua tendangan. Konsentrasi Sumarna berbahaya. Menyusul tanah keras semua tembakan dilakukan. Pemain Sumarna Semut dari tim kesebelasan saya. Yalah keluar tepat dan coba hanya melakukan bagaimana semua tendangan saja. Dan coba dengan tenang bila permainan. Lewat teman Garnis. Abu tarik mundur ke belakang, Garnis kembali. Arahkan lewat teman Bima. Masih Bima tentunya. Dicuri dia tarik bola. Sumarna Semut. Mencoba kembali pindahkan arah bola. Arizek. Masih Arizek tentunya. Masih Arizek. Mencoba kembali. Masih Arizek. Oh, semua bagaimana dilakukan. Tidak aset. Bahaya. Kembali tentunya. Jaga memperkecil kedudukan peluang dimiliki tadi. Kembali dari Mirgeman. Ya. Bersama dengan Kuit Panjang, pemimpin jawab pertandingan. Situasi Pasamudin SC tentunya berkembang itu juga bagaimana pertandingan selesai. Super Pernikahan 4-1 untuk kemenangan tim kesebelasan PSB Tambuaran. Terima kasih banyak.